Perdagangan Zulkifli Hasan menyegel SPBU di res area kilometer 42B Jakarta Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut. Mendak menyebut ada 3 dispenser yang menggunakan alat tambahan untuk mencurangi jumlah bensin yang keluar, saudara. Secara keseluruhan, SPBU tersebut memiliki 8 dispenser. Kemendak akan terus mengecek seluruh SPBU terlebih menjelang arus mudik Lebaran. Adanya juga tindak pidana bidang meteorologi legal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang. Apa itu? Pompa untuk wilayah yang berada di SPBU ini terpasang alat tambahannya ini. Ini tak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi itu kan, ya misalnya angkanya 20 tapi biasanya keluar 12.